kampung. Kita baru saja selesai melaksanakan giat pencegahan terhadap upaya penempatan PMI non prosedural, yang mana diawali dengan adanya informasi dari masyarakat bahwasanya ada sekelumpulan orang di salah satu apartemen di Jakarta Utara ini. Kemudian dari informasi itu kami turun ke lapangan serta dengan tim dari UPT BP2MI Jakarta dan BP2MI Pusat untuk melakukan pendalaman. Dan setelah dilakukan pendalaman, ternyata ditemukan yang pertama ada di salah satu kamar 9 orang PMI. Kemudian kita lakukan pengembangan lagi, ditemukan di kamar yang berbeda ada 10 PMI, dan kemudian dikembangkan lagi akhirnya ketemu ada 3 kamar yang semua berisi PMI. Setelah kita kumpulkan semua sejumlah 26 orang PMI yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Dari hasil wawancara singkat tadi, sampaikan bahwasanya mereka akan diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah seperti Bahrain, Saudi Arabia, Abu Dhabi, dan beberapa negara Timur Tengah yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sejak keluarnya keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 2015, yaitu Kepmen 260 tahun 2015, di situ disebutkan bahwasanya penempatan untuk negara Timur Tengah sebagai pekerja domestik rumah tangga itu masih di moratorium atau dilarang. Nah, dengan itu ini kita sinyalir bahwa mereka akan dilakukan upaya tindak perdagangan orang. Dibagi. Jangan lupa subscribe ya.